Berapa liter air bersih yang sudah kita gunakan sejak bangun pagi? Bagi warga Palestina di kota Gaza, jumlah air bersih yang bisa digunakan tidak pernah bisa diabaikan. Pasalnya air bersih di Gaza adalah barang mahal yang langka ditemukan. Laporan tim aksi cepat tanggap Palestina, lebih dari 97% sumber air bersih di Gaza tercemar limbah berbahaya. Artinya hanya 3% air bersih yang bisa digunakan. Merespons kebutuhan air bersih yang sangat mendesak di kota Gaza. Sudah berbulan-bulan silam, tim Mobile Water Tank Aksi Cepat Tanggap tidak berhenti bekerja. Berkolaborasi dengan Kita Bisa. Mobile Water Tank ACT punya jadwal yang sibuk. Enam hari dalam seminggu, bergerak mengelilingi Gaza, membawa air bersih gratis. Mobile Water Tank pun ditunggu setiap harinya oleh ribuan warga Palestina. Tim ACT membawa air bersih ini untuk pemukiman miskin di Gaza, sekolah-sekolah, masjid, klinik, juga sarana umum lainnya. Laporan tim ACT di Gaza, sekitar 19.400 jiwa warga Palestina menjadi penerima manfaat air bersih ini. Setiap orangnya rata-rata mendapatkan 20 liter air bersih gratis. Amanah Dermawan Indonesia. Dari kota Gaza, Palestina, tim ACT TV melaporkan.